Inilah rekaman CCTV aksi FA, pria berusia 32 tahun yang melakukan pencurian di sebuah minimarket di Kabupaten Pinderang, Sulawesi Selatan. Saat karyawan toko lengah, FA langsung memasukkan barang-barang seperti minyak goreng dan susu formula ke dalam tas yang dibawanya. Namun aksi Jumat siang ini mengakhiri deretan aksi pencuriannya karena ia tertangkap basah karyawan minimarket dan diserahkan ke Polres Pinderang. Kepada polisi, FA mengaku sudah menjalankan aksinya selama satu bulan terakhir. Sasarannya adalah sejumlah minimarket di Kabupaten Pinderang, Pangkep, dan Kabupaten Sidrap. Akibat perbuatannya, FA diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan, CNN Indonesia.